Dia juga punya idealitas sosial politik. Ini yang jarang. Ilmuwan itu punya idealitas sosial politik. Beliau ngerti politik. Bagaimana juga beliau memiliki apa namanya basis pengikut yang luar biasa. Itu idealitas sosial politik. Dia memiliki beliau Gus Dur itu memiliki massa yang tidak hanya di Jawa tapi juga di Indonesia, di dunia, di dunia juga, di Asia, ya, di kagumi. Ini kopi ya. Sampai minum-minum ya sosial politik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau walaupun beliau itu tidak sekolah formal, dia punya idealitas akademik atau kecendikiawanan. Cendikia itu kan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan formalitas sekolah runtuh karena Gus Dur. Dia bukan profesor dan tidak butuh, yang itu formalisme-formalisme, tetapi beliau menguasai ilmu-ilmu yang sangat tinggi. Itu yang keempat. Kecendikiawanan itulah yang membuat beliau sangat dihormati di kampus-kampus. Di beberapa kajian-kajian tentang beliau itu berjumpa. Dan beliau dokter honoris causa di berbagai. Di berbagai. Karena pengakuan kecendikiawanan. Cendikiawan. Nah, ada yang bilang Gus Dur itu korup saat durungnya winarah ya. Nah, itu namanya idealitas spiritual. Spiritualisme Gus Dur itu bergulur tidak hanya pada orang hidup, tapi kepada roh-roh yang punya sejarah, jadi wali-wali itu. Lima idealitas, empat idealitas itu yang membuat Gus Dur unggul di antara para pemimpin lainnya. Biasanya orang jabatan formal MPR, tapi setelah nggak jadi ya selesai dia. Tapi Gus Dur nggak jadi presiden malah lebih tinggi. Ini tadi saya dijapri oleh beberapa kader ISNU di berbagai daerah. Kebetulan saya juga ketua menulis buku Indonesia kan. Jadi teman-teman yang ada di ini di daerah ada yang meminta kalau misalnya jenengan turba gitu untuk ISNU untuk mereka yang kalau mama tadi saya cerita kalau mama tidak pandemi ya kita akan keliling sudah saya jadwal misalnya Jember, Banyuwangi, itu Bondo kalau 2 hari. Kalau misalnya Matarama. Oh iya. Kalau Zoom tiap bulan kita ISNU update. Enggak maksud saya kalau misalnya dari daerah terpencil misalnya dari Ranting gitu ya. Kita ngajukan untuk ISNU gitu bisa. Ya cabang lah ya. Ya cabang ya. Semua biar semua ikut. Mencana satu kabupaten. Biar semua ikut. Bisa ya. Jangan takut, kita bisa loh mengajukan agenda pertemuan dengan ketua ISNU. Buat link, kemudian WA saya, waktunya kapan, biasanya malam jam 7 sampai setengah 9. Catat, jam 7 sampai setengah 9 untuk semua kader ISNU di Jawa Timur yang menginginkan dialog dengan Bapak Masud, Profesor Masud, kita bisa agendakan. Okay? Insya Allah. Ya, insya Allah. Siap, terima kasih. Terima kasih. Saya yang turun.